Swimming is one righteous choice to do for your summer holiday in Bali, whether swimming in the sea or pool. For now on, there's one new option where you can feel a more joyful experience of swimming, which by the companion of Giant Float. Kalau kegunaan dari Floaty sendiri itu sebenarnya satu ya, buat untuk kayak orang santai-santai di berjemur gitulah. Jadi kan di atas Floaty yang gede, pelampung gede, bisa untuk tiduran, mau duduk, mau gimana. Jadi bisa sambil berjemur bisa, mau untuk foto-fotoan juga bisa. Compared to ordinary floats that's pretty boring and less majestic, the size of these floats are way bigger and can fit for 2 or 3 people. Dari kita yang punya flutis itu banyak macamnya sih emang. Pertama saya punya itu pertama kali banget itu gold swan. Gold swan itu kayak angsa putih tapi warnanya gold gitu. Jadi pertama sekali saya punya itu gold swan, unicorn rainbow gitu, pasti pada tahu lah unicornnya kayak apa. Terus sama flamingo yang warna pink gitu. Jadi ya sebenarnya kalau macamnya banyak banget. Ada Pegasus sekarang juga, ada Pegasus pastel, ada Pegasus gold, ada Pegasus rainbow. Terus ada unicorn pastel, unicorn rainbow yang ngejreng gitu, ada flamingo juga banyak banget macamnya. Flamingo thin neck, ada flamingo fat, ada pinky flamingo, ada big bag. Banyak banget sih flamingo, cuman warnanya pink semua gitu. Kalau untuk angsanya sih swannya tuh ada macam juga. Swan yang cute itu jadi kepalanya gemuk, jadi kayak orang kayak bebek yang gemuk gitulah. Terus kalau angsa yang eksotik gitu juga ada. Jadi orang nggak bosen juga milih flutis itu aja gitu, pasti nggak bosen juga. Jadi ada banyak pilihan macamnya gitu. One of the most popular floats is a giant inflatable swan that spans over 6 feet in length. But it's not just the inflatable swans that have gained popularity. Giant inflatable pieces of pizza, hot pink flamingos, unicorn, Pegasus, donut, and mermaid costumes have also been pictured floating in the pools. Awalnya saya merencana untuk jual sewa flutis ini dari awal Januari kalau nggak salah itu tahun 2016 itu saya mau liburan sama keluarga. Jadi lihat lagi, emang lagi ngehits itu, tapi baru-baru banget di Instagram juga belum banyak banget foto-foto yang ada flutis gitu. Jadi saya tertarik, saya pengen beli. Pertama pengen sewa, tapi kenapa sewa kok harganya mahal banget, deposit juga mahal banget. Jadinya coba-coba cari-cari yang ada jual murah, saya dapetnya itu barang reject. Jadi bukan flutis yang bagus banget gitu, jadinya barang reject tapi masih bisa dipakai lah. Jadinya saya beli itu dulu aja karena harganya juga lumayan. Saya beli satu itu, saya pakai itu sekitar Januari 2016 lah ya. Jadi saya pakai itu baru sama keluarga doang gitu. Terus saya lihat kok bagus banget untuk kenapa nggak saya sewain aja. Di Bali juga belum ada yang, maksudnya udah ada cuman masih sedikit banget. Jadi setahu saya mungkin saya yang ketiga yang rental-rentalin flutis gitu. Jadi saya cobain rentalin yang satu yang saya punya itu, respon dari penyewa juga lumayan bagus. Jadi kenapa nggak saya tambah lagi unicorn sama flamingo, saya beli itu dua itu lagi. Wah, responnya ternyata lebih bagus banget. Jadi tapi saya sebisa mungkin harga di bawah yang sudah ada gitu. Jadi saya kasih yang harga murah, deposit juga murah. Mulai dari saya rentalin itu mungkin di Februari 2016, jadinya saya mulai menawarkan dan membuka Instagram dengan nama Giant Float Swan Shop. Besides of its unique and majestic looks, these giant floats can be another alternative to make your swimming time feel even more enjoyable. Well, you can also strike some poses on it and flaunt it on your social medias. Dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan villa-villa. Jadinya villa beberapa ada yang mau nyewa, ada yang mau beli, kita juga bisa nyediain ke mereka gitu. Dan sampai sekarang mungkin flutis yang saya punya sekitar 60 flutis ya. 40 itu yang giant, yang 20 ya paling yang kecil-kecil kayak donat gitu. Donat, pretzel itu kan termasuk yang mini lah, kecil gitu deh.
No need to sweat yourself by bringing your own giant float from home, since you can rent or buy it at Bali Giant Float Sun Shop. All models, types, and sizes of giant floats are available here, from giant swan until mermaid tail. Dan untuk kalau ada yang mau nyewa, mau beli flutis, kami juga bisa, kita bisa kunjungin dulu di Instagram kita, kan ada Giant Flute Sun Shop, itu bisa dilihat. Nanti ada kontak person kami, ada line juga, ada WhatsApp, jadinya orang bisa mau nyewa bisa ngechat dulu mungkin, atau bisa langsung datang juga ke store kami. Sebenarnya bukan store sih ya, jadi kayak tempat penyimpan stoknya aja sih, barang-barangnya bisa datang langsung ke The Crown Cafe and Resto itu di Jalan Bedugul nomor 18A di daerah Panjer. Jadinya kalau orang yang tinggal di Bali kebanyakan emang datang langsung ke tempat kami ini di The Crown ini, biar orang bisa melihat dulu stok yang ada, jadi orang juga tahu bentuknya kayak gimana, bisa langsung disewa gitu. Untuk harga sewa juga kami gak terlalu mahal lah ya. Harga sewa kami 100 ribu per hari. Ada yang juga 120 ribu per hari. Jadi tergantung jenisnya. Untuk paling murah juga ada sih. Maksudnya yang untuk yang kecil-kecil itu sekitar kita mulai dari 40 ribu per harinya. Jadi untuk kantong anak-anak mahasiswa itu masih masuk lah ya gitu. Untuk deposit juga kita bisa ada dua pilihan, bisa dengan jaminan KTP dan setengah deposit atau full depositnya. Untuk full depositnya kita sekitar dari 200 sampai 500 ribu. Itu cuma untuk deposit, dan akan kembali depositnya jika flutisnya balik lagi ke saya dan saya cek aman, kita akan balikkan depositnya gitu. For the rent price, it starts from 40k rupiah per hour. It's also available for sale, which the most expensive one is not more than 850k rupiah. It's pretty good deal, right? Untuk sistem penyewaannya sendiri, kita sebenarnya kan lebih banyak orang tamu dari luar malahan, jadinya bukan dari Bali sendiri. Jadi kalau untuk yang tamu-tamu luar itu kita kirimnya dari chatting, jadinya mereka ngechat kita, kita kirimin press list kita dan mereka milih. Nah, dari mereka milih oke, setuju, berarti kita bisa kirim langsung ke tempat mereka menginap. Jadi kalau misalnya kita juga bisa lewat Gojek, kalau mau dikirim kita kirim dalam satu tas gitu, jadi emang simple banget, jadi belum ketiup gitu lah ya. Jadi kita kasih ke tempat mereka menginap lewat Gojek, atau bisa dengan saya sendiri yang mengantarkannya gitu. Sudah termasuk pompa juga ya. Jadi setiap penyewaan flutis kita sudah termasuk dengan pompa untuk meniupnya. Jadi nggak usah repot-repot mencari pompa lagi kemana. Jadi kita udah sediain itu semua. Jadi mereka tinggal pompa, niup, habis itu dikempesin, balik lagi ke kita. Jadi enak banget kan mereka. Jadinya nggak usah capek-capek, harga juga hemat lah ya gitu jadinya.